Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi ID. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan pakai truk Hino 500 ya. Ini melanjutkan map yang kemarin, map Brazil itu teman-teman ya. Saya pakai map Brazil versi 4.1 dari RBR ya teman-teman, dari RBR. Di map tetap di map yang kemarin, di jalannya kemarin, tapi saya sekarang beda ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri, sekarang saya pakai truk Hino 500. Kok Hino 500? Hino Ranger ini Pak, pakai Hino Ranger. Pakai Hino Ranger yang tua, udah ada dempulannya, ini ada karat-karatannya juga teman-teman ya. Ini CV tenaga desa. Ini juga baknya, ini mungkin muat kayu ini teman-teman ya. Nah, ini ada kayu di sini. Kita muat kayu ini dan kita nanti akan bawa ke kota teman-teman ya. Dan ini ada bapak-bapak. Ini map Brazil, ini mapnya sangat detail sekali teman-teman ya. Sangat keren. Dan ini baru pertama kalinya saya pakai truk pakai kursi gamingnya sangat mantap ini teman. Bisa kalian lihat ini bisa gini, mantap sekali pokoknya intinya. Sombong amat. Ini ada armrestnya, ini bisa santai. Dan ini berkat kalian juga saya bisa kebeli kursi ini teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat kalian. Kalian memang paling top. Oke, kita langsung ke game lagi dan kita akan cobain truk ini ya. Ini truk Hino Ranger-nya dari SMT. Kita langsung coba nyalakan aja mesinnya. Mantap ya, ini mod sound-nya dari Bimo Wahyu Sakutro teman-teman ya. Oke, dan skinnya ini saya lupa, truknya ini dari SMT. Ini truknya tua tapi sangat keren Pak. Di sini masih ada GPS, bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat di sini ada GPS. Ini di dalamnya ada rokok Marlboro, ada banyaklah aksesorisnya. Tapi ini minusnya, ini di sini nggak ada aksesoris apa namanya ini teman-teman, aksesoris speedometer ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung jalan aja. Kita akan lewat jalan ini, kita mundur dulu. Oke, kita mundur dulu Pak. Kita lihat belakang. Terus. Kita akan melewati jembatan yang protol kemarin ya. Apa truk ini akan selamat? Kita mundur dulu. Oke, kayaknya udah cukup. Kita maju sekarang. Oke, di mapnya, kalau map Brazil ini kenapa nggak tahu ya, kenapa bisa sangat sedetail ini ya. Bahkan lumpur-lumpur itu bisa mencelat-mencelat Pak, bisa kayak beneran gitu. Terus ada jembatan juga yang kayu itu kalau dilewatin bisa protol-protol. Itu sangat keren sekali ya. Kalian keren sekali Pak. Wong Jawa ngomong bahasa Indonesia kok angel teman. Kita dari mana enaknya, dari interior ya. Kita dari interior dulu. Ini truknya tua tapi tenaganya masih muda teman-teman. Ini kemarin saya di map yang ini, di jembatan yang di depan sana, itu saya nyangkut-nyangkut teman-teman ya. Malah terjatuh saya di teman di sana teman-teman ya. Gasruk. Itu mungkin kita, nah di jembatan ini mungkin di sini kita harus ngebut teman-teman ya. Nah di jembatan ini kayaknya kita harus ngebut katanya, ini jembatannya protol-protol Pak. Nih bisa kalian dengar. Nah kan bisa kriak-kriak gitu, suaranya udah rentah ini. Oke, kita coba mundur dikit, terus kita ambil ancang-ancang, kita banterin aja ya. Kita mundur dikit. Oke, hop, kita coba dari sini, kita agak banter ya. Oke, kita banterin. Apa harus banter di sini? Coba banter aja. Oke, bisa kalian lihat tuh kan dia protol-protol kan. Was, nah kalau banter baru bisa ini ya. Wah keren sekali. Oke, kita akan melewati jembatan yang ini, dan di sini juga ada jembatan, kita lewat ke kiri di sini ya. Kita ke kiri di sini. Di sini juga ada jembatan teman-teman, tapi jembatan yang ini lumayan kokoh teman-teman ya, karena yang jembatan ini ada apa namanya, ada balok-baloknya ini teman-teman ya. Tapi ini sama aja,
kriak-kriak gini teman-teman, tapi ini lumayan kalau kita lewat di baloknya ini mungkin kuat ya. Oke, tapi tetap aja bunyi kriak-kriak di jembatan ini, tapi ini kuat karena udah dipakein balok di sini. Nah, wah, kita keblosok di sini. Oke, kejebak, malah kejebak di sini. Kita kasih mundur dikit. Ayo Pak, woi. Malah gak kuat. Oke, siap, kuat. Kita maju lagi. Di sini ada air terjun. Ayo. Sini ada air terjun, tapi nggak ada airnya. Oke, kita langsung jalan. Kita langsung dari interior aja. Kita lanjut Pak. Ini banter aja sekarang ya, karena ini truknya udah tua, jadi ngos-ngosan. Oke, ini trek yang kemarin ya, kita malah dari arah sebaliknya. Di sini kita harus agak banter teman-teman ya, karena sangat bahaya sekali di sini kalau nggak banter. Ini sangat licin sekali Pak. Ayo. Nah, loh, berosot-berosot loh. Goser-goser dia, goser-goser. Kurangin giginya. Tarik lagi, Mang. Ayo, pasti kuat. Dia ngegoser-geser, Pak. Aduh, kenapa nggak kuat ini? Bisa kalian lihat ban belakang itu muter-muter. Nah, kan? Nah, kan? Aduh. Kenapa nggak kuat di sini nih? Ayo, gas. Kita kasih belok-belok biar kuat. Aduh, ngos-ngosan sekali truk tua ini ya. Ayo Pak. Aduh, nggak kuat. Aduh, malah mati mesinnya ini. Kita coba kasih mundur dulu ya. Kita kasih ancang-ancang aja ya. Kita mundur lagi. Kita banterin mundur dulu. Nanti kita coba kasih ancang-ancang. Kita banterin di sini teman-teman ya. Kita mundur. Ini ada mobil sedan-sedan ini ya, jelas lah kalau yang sedan-sedan ini pasti nggak kuat lah. Yang truk ini aja yang udah dirancang buat di medan seperti ini aja nggak kuat ya. Ayo Pak, mundur terus. Ini licin ya, nggak tahu ini kenapa bisa licin di sini. Mungkin semalam di sini habis hujan teman-teman. Oke, kita mungkin dari sini ambil ancang-ancang, langsung kasih gas ke depan. Kasih gas lagi, gas lu lah. Oke, langsung tancap. Oke, kuat. Apakah kuat? Truk tua geser-geser. Aduh, gasir. Nah, lo kuat. Minggir, Pak. Waduh, nabrak. Kenapa ada wartawan di situ ya? Wih, ya banyak wartawan, Pak. Oke, di sini ini kanan kirinya ini tanaman tebu teman-teman ya. Kalau yang ini sebelah kanan ini kayaknya jeruk gini teman-teman. Kalau saya lihat ini jeruk sepertinya, ini yang sebelah kanan ini teman-teman. Yang sebelah kiri ini tebu. Oke, kita di dalam hutan ini, hutan tebu, hutan jeruk, nggak tahu hutan apa ini. Oke, kita banter aja, kita akan melewati ini teman-teman ya. Oke, kita ke kanan di sini. Soundnya sangat mantul sekali ini ya. Oke, kita lewat sini. Oke, buat kalian yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Untuk saat video ini tayang mungkin sudah mencapai 15.000 subscriber teman-teman ya. Itu sangat banyak sekali dan saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti pasti saya akan ngawur lagi kalau pakai truk kantor teman-teman ya. Pastilah. Dan sekarang kalau pakai truk ini ya nggak bisa ngawur lah, nggak bisa oleng, ini sasisnya keras Pak ya. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, kalau suka dengan game ini, game simulator, game simulasi yang agak ngawur seperti ini, nah seperti ini, itu silakan subscribe aja di bawah teman-teman dah. Jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman ya.
karena di channel ini pasti akan update video setiap hari teman-teman ya. Kalau nggak sibuk sih, karena saya masih ada pekerjaan lain. Oke, dan kita masih lanjut. Kita coba nanti kalau kita sudah anter ini ke jalan yang benar, kita nanti masuk di pabrik dan kita akan berhenti di sana teman-teman. Ini di sebelah kiri bisa kalian lihat mana tadi. Nah, sebelah kiri ini ada danau teman-teman ya. Awas. Sebelah kiri ada danau. Nah, itu bukan danau ya, itu danau yang sebelah sana itu, Pak. Itu ada danau. Nggak tahu danau apa ini di Brasil ya. Kita coba banterin lagi deh, tambahin lagi kecepatannya kayaknya. Oke, buat kalian yang mau request silahkan request saja di kolom komentar teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau saya punya modnya pasti saya bikin teman-teman ya. Dan yang kalian request itu belum pernah saya bikin sebelumnya, itu pasti kemungkinan banyak, kemungkinan besar itu akan saya bikin teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai di jalan aspal, kita banterin. Oh, ini di Brasil ya. Kita lewatnya itu sebelah kanan. Wih, saya kira lurus, ternyata ada bundaran. Nyasar kan? Oke, kita cari pabrik ya. Ini nyanda kagak nih? Was, nyanda. Ngawur sekali sopir ini ya. Oke, kita lewat sini. Nah, di depan ini mungkin ada pabrik ya teman-teman. Kita berhenti di sana aja. Rame sekali lalu lintasnya ini ya. Loh, jalannya ditutup, Pak. Waduh, terpaksa kita berhenti di sini, teman-teman ya. Enggak apa-apalah kita numpang berhenti di dealer ini ya. Malah kita numpang di dealer Mercy, Pak. Oke, sip. Oh iya, sip, kita berhenti di sini. Oke, mungkin segitu aja videonya untuk video kali ini, teman-teman ya. Oke, mungkin support terus channel ini. Terima kasih telah menonton. Support terus channel ini dengan cara subscribe seperti biasa. Thanks for watching, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.